بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع العلماء جميع المشايخ جميع الأساتذة جميع أعيان المنطقة yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para tetua, wabil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah, Sayyidul Walid Al-Habib Fakhir bin Jadid As-Sagaf, Sayyidul Walid Al-Habib Zaid Ba'bud, wa Khadimul Majlis Al-Habib Abdul Rahman bin Hashim Baragba, wa nakhussu bil-dhikr Al-Sheikh Gus Abdul Gadir bin Ahmad Shadhili, wa Khadimul Majlis Gus Rafi'ul Hamid bin Abdul Rahim bin Ahmad Shadhili, hafizahumullah wa ra'ahum. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, Sabtu malam Ahad, kita telah memasuki lembar ke-15 dari bulan Muharram 1438 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2016. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tadi siapa yang bilang sanggup sampai akhir? Yang di depan bilang sanggup makan jeruk soalnya ya. Yang di belakang enggak makan jeruk dingin. Sallallahu ala Muhammad. Bercanda, bercanda sedikit ya. Baik, melanjutkan kajian kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ila an qala. Kita telah memasuki bab ke-8 pasal kedua, fi sinnihi, tentang umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kewafatan beliau. Ila an qala wa an ummil mu'minin Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil maut wa 'indahu qadahun fihi ma thumma yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsah wajhahu bil ma thumma yaqulu Allahumma a'inni 'ala sakaratil maut. Hadis yang pertama, riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil maut. Aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada detik-detik terakhir kehidupan beliau. Ketika beliau akan meninggal dunia, Ummul Mukminin Aisyah menyaksikan beliau. Wa 'indahu qadahun fihi ma, di sisi atau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah bejana yang diisi dengan air. Thumma yudkhilu yadahu fil qadahi, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam bejana di dalam air tersebut. Thumma yamsah wajhahu bil ma, kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dengan air. Thumma yaqul, dan Rasulullah berkata, Allahumma a'inni 'ala sakaratil maut, ya Allah bantu aku, ringankan aku menghadapi sakaratul maut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Habibullah, ini kekasih Allah. Ini manusia yang paling mulia.
Ini manusia yang paling sempurna. Ini manusia ciptaan Allah yang terpilih, yang paling sempurna, tercinta di seluruh alam semesta. Bukan hanya di antara Nabi, bukan hanya di antara Rasul, tapi di seluruh alam semesta. Tapi ketika beliau meninggal dunia, ketika beliau wafat, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku menghadapi sakitnya, pedihnya, derita sakaratul maut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini pelajaran bagi kita semua. Ini pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita kalau meninggal dunia? Bagaimana kalau kita nanti merasakan sakaratul maut? Semoga kita diberikan sakaratul maut yang ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Hadis berikutnya wa anha radhiyallahu taala anha. Hadis berikutnya juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qala لا أغبط أحدا وفي رواية ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث yang kedua juga dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau meriwayatkan, beliau berkata, ما أغبط على أحد ala hauni mautin, aku tidak pernah merasa iri terhadap seseorang ketika ia menghadapi sakaratul maut dengan begitu mudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ulangi lagi. Ummul Mukminin Aisyah, beliau berkata, ma aghbitu ala ahadin, aku tidak pernah merasa iri terhadap seseorang yang dengan mudah menghadapi sakaratul maut ba'dalladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah aku melihat kepedihan sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hadis yang kedua ini Ummul Mukminin Aisyah menerangkan kepada kita, beliau tidak iri dengan siapapun yang ketika meninggal dunia mengalami sakaratul maut tetapi dengan mudah. Setelah beliau Ummul Mukminin Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hadis kedua faham ya? Bisa difahami yang kedua ya? Yang ingin saya sampaikan, kita mempelajari dua hadis. Dua-duanya dari Ummul Mukminin Aisyah. Hadis yang pertama tadi adalah doa Rasulullah kepada Allah, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku untuk menghadapi sakitnya sakaratul maut. Tetapi hadis kedua juga dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau menggambarkan begitu mudahnya kepedihan sakaratul maut yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dua hadis ini bertolak belakang. Dua hadis ini tidak sejalan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Memang betul begitu. Hadisnya betul seperti itu, teks hadisnya seperti itu, nasul hadis seperti itu. Yang ingin saya sampaikan, memang sakaratul maut itu ada pedih dan sakitnya, maka disebut dengan sakarat. Disebut dengan sakarat. Artinya ketika menghadapi kematian, siapapun akan mengalami sakarat, kesadarannya akan hilang. Ketika dalam proses meninggal dunia,
malaikat pencabut nyawa. Malaikat siapa? Malaikat pencabut nyawa, malaikat siapa? Malaikat, malaikat Izrail ketika mencabut nyawa, ketika kita merasakan ruh kita ditarik perlahan-lahan, maka kita merasakan sakit yang luar biasa. Nah, ketika kita merasakan ruh yang ditarik, kesakitan yang luar biasa, saking pedihnya, saking sakitnya, kita akan kehilangan kesadaran, bisa sampai pingsan tidak sadarkan diri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tapi Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, memang Rasulullah sakaratul maut, tetapi begitu mudahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai di sini difahami? Faham ya? Saya lanjutkan satu hadis. Afwan, bukan satu hadis. Athar atau khabar. Disiliwatkan oleh Al-Imamul Marjani. Imamul Marjani beliau mengatakan, ketika sahabat Bilal bin Rabah sallallahu ala Muhammad, sahabat Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Bilal bin Rabah dalam keadaan sakaratul maut, maka keluarganya menunggu berada di sisi Bilal bin Rabah. Kemudian istrinya berkata, wa karbah, wa karbah, alangkah sedihnya, alangkah merasa ditimpa musibah dengan meninggalnya sakaratul mautnya suaminya Bilal bin Rabah. Saat itu Bilal bin Rabah sakaratul maut, antara sadar dengan tidak sadar ia merasakan sakaratul maut, kedua matanya terpejam, tetapi ketika telinganya mendengar istrinya berkata, wa karbah, alangkah susahnya, alangkah sedihnya, alangkah merasa ditimpa musibahnya. Seketika itu pula Bilal bin Rabah berkata, ia buka matanya, ia lihat istrinya dan berkata, wa tarabah, alangkah bahagianya, alangkah senangnya dengan sakaratul maut. Ghadan lika'ul ahibbah, besok aku bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, Muhammadan wa hizbah, Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sallallahu ala Muhammad. Loh, memang sakaratul maut itu sakit, tapi kesakitan ini dikatakan oleh Bilal bin Rabah, wa farabah, alangkah bahagianya, alangkah senangnya merasakan sakaratul maut. Karena dengan maut, besok bertemu dengan ahibbah, bertemu dengan kekasih-kekasihku, bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, Muhammadan wa hizbah, bertemu dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sallallahu ala Muhammad. Kalau Bilal bin Rabah yang merasakan sakitnya sakaratul maut, sakit yang menyenangkan, sakit yang enak, ini Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah, maka bagaimana bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut untuk bertemu dengan sang kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika meninggal dunia Rasulullah berkata, ummati, 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 ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, bersama dengan yang maha tinggi. Ar-rafiqil a'la, pertemanan dengan Allah yang maha tinggi. Ar-rafiqil a'la, dekat dengan yang maha tinggi. Maka sudah pasti memang sakaratul maut memang sakit, tapi bahagia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertemu dengan kekasihnya Ar-Rafiqil A'la, Allah yang maha tinggi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini hadis seputar sakaratul maut, tentang sakitnya sakaratul maut. Memang sakit, tapi bahagia bertemu dengan kekasih-kekasihnya. Ini bagi mereka yang beriman,
orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, yang tidak cinta kepada Allah, yang tidak cinta kepada Rasulullah, dia juga akan merasakan sakaratul maut, juga merasakan pedihnya sakaratul maut. Tapi sakit tersebut tidak untuk bertemu dengan Allah, sakit tadi tidak untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, sakit tadi tidak bertemu dengan para sahabat, sakit tadi tidak akan bertemu dengan para alim ulama salafun salih. Mas, sakit yang seperti itu adalah sakit yang akan disusul dengan azab yang menanti di alam kubur dan alam barzakh. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini kajian kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Berikutnya kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zainal Habashi sallallahu ala Muhammad. Kitab Ar-Risalatul Jami'ah adalah kitab yang simpel, praktis. Maka saya akan berikan tambahan ya. Pada pertemuan yang lalu kita belajar dengan singkat tentang babul wudu, tentang furudhul wudu. Saya jelaskan pada malam hari ini dengan singkat dan cepat bahwa sebelum kita melaksanakan salat sallallahu ala Muhammad, miftahus salati, miftahul jannati as-salah, wa miftahus salati at-tahur. Kunci surga adalah salat dan kunci salat adalah kesucian. Maka sebelum salat perhatikan, kita harus suci. Suci dari tiga hal. Suci dari najis, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Sallallahu ala Muhammad. Suci dari najis, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Yang pertama, suci dari najis. Apa sih najis itu? Najis bahasa ulama dalam kitab fikih, an-najis atau an-najasah. Kullu mustaqdar ghair tahir yamna sihhatus shalah. Najis itu hal yang menjijikkan, tidak suci, menghalangi sahnya salat. Ini najis. Najis adalah menjijikkan, tidak suci, menyebabkan salat tidak sah. Sallallahu ala Muhammad. Contohnya, apa contohnya? Banyak yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, buang air kecil, buang air besar, najis. Darah, najis. Apalagi muntah, najis. Nanah, najis. Ini beberapa contoh najis. Perlu diketahui, najis pasti menjijikkan dan kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Sallallahu ala Muhammad. Sekarang kita berada di atas lapangan, diguyur hujan, maka becek penuh dengan lumpur. Kotor atau najis? Kotor atau najis? Kotor tapi tidak najis. Ingat, kotor ya, tapi tidak najis. Maka kalau kita sholat dengan kotoran, kotor loh ya, kotor ini ya, kotor lumpur, kotor tanah, air hujan, sah tidak sholat kita? Sah. Sah, ini kotor tapi tidak najis. Sebaliknya, ada yang najis tapi tampak tidak kotor. Mohon maaf, toilet-toilet modern yang kadang ada di mal-mal yang tidak memenuhi syarat kesucian dalam kitab fikih, kelihatannya bersih. Kelihatannya bersih, dipel sama cleaning service-nya. Kita ikut-ikutan buang air kecil dengan posisi seperti itu. Kadang-kadang kamar mandi untuk buang air besar gak pakai air, pakai tisu. Iya. Tampak bersih tapi tidak suci. Jelas. Bedakan antara najis dan kotor. Tidak semua kotor itu
najis. Juga yang tidak tampak kelihatan bersih berarti suci. Bedakan antara suci dan kotor. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Berkaitan dengan najis ini satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Suatu saat Rasulullah melewati dua kuburan. Faqala innahuma layu'adzaban. Sesungguhnya keduanya ini sedang diazab. Sallallahu ala Muhammad. Siapa yang diazab? Siapa yang diazab? Ahli kuburnya, bukan kuburannya. Ya, jenazahnya, mayitnya yang di dalam kuburan. Rasulullah melewati dua pekuburan. Rasul mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sungguh keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua diazab bukan karena dosa besar. Bukan karena membunuh, bukan karena minum khamer, bukan karena berzina, bukan karena menggandakan uang, bukan. Sallallahu ala Muhammad. Amma ahaduhuma kana fakana la yastabri'u minal baul. Adapun yang pertama, ia diazab dalam kubur. Adapun yang pertama, ketika dia hidup, dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Sallallahu ala Muhammad. Tidak bersuci setelah buang air kecil. Apalagi kalau sampai ada tidak bersuci setelah buang air besar. Wong gara-gara buang air kecil saja diazab di dalam alam kubur. Sallallahu ala Muhammad. Kepada kedua orang tua yang punya putra dan putri, mohon memperhatikan kesucian anak-anak mereka ketika kecil. Ajari taharah, bersuci dari buang air kecil. Ajari untuk bersuci. Mohon maaf, jangan mentang-mentang masih kecil, umur 1, 2, 3 tahun, kemudian dalam perjalanan, kemudian sang anak mengatakan kebelet pipis, otomatis langsung berhenti, mojok di pinggir jalan, di dekat pohon, suruh kencing di pohon. Ini direkam ya, ini direkam oleh anak tersebut. Oh, waktu kecil dulu saya pernah kencing, gak usah pakai bersuci, langsung di pinggir pohon. Hati-hati. Hati-hati. Kedua orang tua, terutama ibunda, hati-hati mendidik anaknya. Yang pertama ya, wa thani wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua diazab tadi, yamshi bin namimah, karena orang ini suka namimah, suka adu domba. Sallallahu alaihi Muhammad. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaridah ratbah minan nakhl. Maka kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih segar. Fashaqqa nisfain. Maka kemudian Rasulullah membelahnya menjadi dua. Wa gharaza ala kulli qabrin minhuma. Kemudian Rasulullah menancapkan pelepah kurma yang segar tadi di atas kedua kuburan tersebut. Wa qala la'alla an yukhaf anhumal adzab ma lam yai ma dama yai basa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azab keduanya selama pelepah kurma ini masih segar. Sallallahu ala Muhammad. Inilah yang dilakukan Rasulullah untuk meringankan mereka yang sedang diazab di alam kubur. Malah kalau kita sekarang ziarah kubur, mengingat kepada akhirat, kita minta ampun, minta doa bagi sahibul magam ini, maka boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.